selama ini banyak informasi hak-hak yang ingin didapatkan oleh orang asli Papua, tetapi ternyata kita terlalu tertutup, tidak pernah kita sosialisasi dengan baik. Kementerian Dalam Negeri sudah telah mengeluarkan surat hampir dua kali di akhir tahun 2021 dan di awal akhir 2022 kita telah mengeluarkan surat untuk sosialisasi PP 106 dan 107. Itu hak-hak yang orang asli Papua dapatkan. Tapi ternyata sampai hari ini kan mereka tidak pernah mendapatkan informasi yang real. Baru kita sekarang mau seleksi keanggotaan MRP, DPR pengangkatan baik di kabupaten, kota, dan provinsi. Tapi rakyat kan tidak tahu juga kan begitu. Nah, saya pikir mari kita membuka diri kita, membuka ruang bahwa kita diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas-tugas negara untuk mengawal percepatan pembangunan kesejahteraan ya rakyat di tanah Papua. Apalagi sekarang dengan hadirnya 4 DOB yang baru, itu harus mengangkat harkat derajat martabat orang asli Papua. Jangan sampai ini jadi ajang untuk lakukan korupsi. Ini tidak boleh terjadi. Gitu. Dan kembali memiskinkan rakyat. Gitu. Rakyat itu akan sukses atau tidak sukses, hidup baik atau tidak baik, aman atau tidak aman, sangat ditentukan oleh kepala daerah. Karena itu ya saya akan terus mengawal ya, mengawal selain percepatan tetapi juga ikut bertanggung jawab untuk jalannya proses penyelenggaraan pemerintahan tetapi juga dengan pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2024. Karena ada beberapa kabupaten yang belum mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pemilu serentak. Nah, ini akan menjadi atensi Kementerian Dalam Negeri. Saya kira itu ya intinya. Tapi secara garis besar tadi saya sudah sampaikan bahwa ya itu ya. Gitu ya. Saya kira tadi sudah.